Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyiapkan uang sebanyak 14 miliar rupiah yang dipergunakan untuk penukaran uang selama 3 hari dari tanggal 1 April hingga 3 April 2024 di depan Museum Bali dan Pasar. Penukaran uang yang dibuka selama 3 hari tersebut diikuti oleh 3.200 orang yang telah mendaftar secara online. Menyadari kebutuhan uang tunai yang semakin tinggi saat mendekati Hari Raya Idul Fitri 2024, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyiapkan uang tunai lebih dari 3 triliun rupiah yang dipergunakan untuk penukaran uang. Saat tanggal 1 April sampai 3 April 2024, BI memberikan layanan penukaran uang keliling yang diadakan di depan Museum Bali. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 3.200 orang yang telah mendaftar secara online untuk bisa mengikuti penukaran uang tersebut. Dan pihak BI telah menyiapkan uang tunai sebesar 14 miliar rupiah yang diatur dalam 3.600 paket penukaran uang. Menurut Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Suryadimaja, acara tersebut untuk memenuhi kebutuhan uang tunai menjelang Hari Raya Idul Fitri maupun saat libur Lebaran nanti, di mana masyarakat diizinkan menukar uang maksimal 4 juta rupiah per orang. Hari ini merupakan kegiatan kas keliling bersama perbankan. Ini merupakan puncak dari acara Serambi Rupiah 2024. Dan untuk kegiatan pada hari ini di lapangan Puputan, ini kurang lebih ada 3.200 orang penukar yang kemudian nanti akan kami layani dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 April. Dan para penukar ini adalah para penukar yang sudah mendaftarkan di aplikasi Pintar. Jadi kurang lebih kami sudah menyiapkan 3.200 paket penukaran uang rupiah. Dan kami berharap masyarakat dapat memiliki uang layak edar untuk hari raya ataupun untuk libur panjang begitu. Untuk yang di Denpasar ini 14,4 miliar dan secara keseluruhan untuk selama bulan Ramadan ini memang kita mempersiapkan jumlah uang yang layak edar itu untuk ditukarkan ke masyarakat itu sebesar yang kami perkirakan itu sebesar 3,27 triliun begitu. Suhardi, salah satu masyarakat yang ikut melakukan penukaran uang tunai, mengaku dirinya menukar uang untuk dibagikan kepada keluarga saat momen hari raya nanti. Selain itu, dirinya mengaku lebih mudah menukarkan uang saat mendaftar secara online terlebih dahulu. Berapa nukernya ini, Pak? Nukernya berapa, Mas? 2.900. 2 juta? Ya, 900 buat bagi-bagi ke saudara sama tetangga lah. Oh, di mana kampungnya? Di Gresik. Oh, di Gresik. Ya. Oh, ngantri ya enggak, Bu? Yang penting kalau kita sudah daftar online lebih gampang lah. Jadi kuota juga pasti dapat. Ngantrinya sehari sebelum daftarnya sehari. Saya dari hari Kamis. Hari Kamis? Hari Kamis minggu kemarin terus langsung dapat lah. Oh, langsung dapat. Kegiatan penukaran uang kas keliling yang diadakan oleh BI di area Museum Bali akan berlangsung sampai tanggal 3 April. Diharapkan bagi masyarakat yang ingin menukar uang, tetapi telah kehabisan kuota online, maka dapat langsung datang ke area tersebut, walaupun harus dengan sedikit bersabar.